karena ekosistem kita, satu orang cari 8, 8 cari 8, dan setiap orang membuat pembelian dan jualan yang sama. Membuat pembelian dan jualan yang sama. Semua orang beli 7 set atau jual 7 set. Apa yang berlaku? Dengar sini jawabannya. Apa yang berlaku? Pada level 7 nanti, tuan-tuan perempuan, maka ada pembelian nanti. Anda dapat berapa? Anda dapat? Anda dapat? Berapa banyaknya? 134 juta. Gila. Tuan-tuan, gila. Betul kan? Tapi kalau berlaku 10% saja dapat 13.4 juta. Okey tak boleh nombor? Okey, tanya. Ini kalau saya lagi penuh. Bukan satu kaki, 8 kaki jalan serentak. Betul nombor? Anda boleh dapat 13.4 million ringgit Malaysia. Okey tak boleh? Ini cuma bonus kedua. Tak boleh bercerita bonus 3, 4 sampai bonus 10. Betul nombor? Ini cuma dua sudah berhenti stop sini. Cukup lah. Boleh balik pula. Betul nombor? Cuma jutaan apa lagi nombor? Orang tidak ada apa lagi mau? Semua sudah ada apa lagi mau? Produk sudah bagus, ini sudah bagus, semua sudah ada apa lagi mau? Ada lagi mau? Ada 8 bonus lagi. Okey, teman-teman? Pakai kebukaan anda, pakai kebukaan anda. Alright. Okey. Lepas tu pula kita masuk kepada bonus ketiga. Bonus ketiga adalah bonus pairing. Ya, di mana anda kena membina sekurang-kurang 2 kumpulan. Satu kumpulan, not qualified. You sudah dapat judicial bonus, sudah bayar. Tak ada zalim. Satu kaki pun sudah dapat bayar. Tidak, tak ada zalim. You dapat duit baik-baik. Tapi rumput yang membina dua kaki ke atas, ada lagi bonus tambahan. Okey tak okey? Baru dia adil. Baru dia adil. Tak ada orang yang dizalimkan. Okey tak okey? Bagi tepukan sekali untuk anda. Alright. Jadi untuk bonus ini, senang je. Satu pair RM42. Satu pair berapa? Senang je. Satu pair berapa? RM42. Okey, macam mana kita boleh dapat satu pair? Bila di sebelah A group ada satu package produk atau satu set, di sebelah kanan ada satu set. Satu set di kumpulan A, satu set di kumpulan B, iaitu satu pack. Satu set dalam konsep plan meter, kita gunakan teknologi TSV. Team Sales Value. Sebelah kiri ada satu Team Sales Value yang bersama 400 kiri. Di sebelah kanan ada 400 integer value, akan berlaku satu pair. Satu pair adalah RM42. Jadi satu hari untuk satu kedai, ya, untuk satu kedai kita bayar 10 pair. Ya, maksudnya untuk yang beli satu kedai atau mempunyai satu kedai, pendapatan maksimum sehari adalah RM420. Ini untuk yang ada satu kedai sahaja. Tapi kalau anda ada 7 kedai, maka anda punya pendapatan ialah RM420 kali dengan 7 kali. Faham tak faham ni? Faham tak faham ni, Roman? Jadi maksudnya lebih kedai, lebih banyak anda dapat pulang saja. Faham tak faham? Bagi tepukan kalau faham, ya? Alright. Okey, di sini begini ya. Apa yang ditulis sini, PSB maksudnya 10 pack. 10 pack, ya. Kiri kanan 10 PSB, 10 pack, ya. Alright. Kiraan kita mengikut ini dan kaki saja tak flush. Ini dengan kaki kecil saja yang flush. Okey, tahu kenapa? Nah, apa yang dikatakan kaki gajah? Elephant leg. Dalam Ahmed, kalau anda punya kaki gajah ada 12 sales, kalau kaki kanan ada 100 sales, flush semua. Dia flush semua. Ya, tetapi dalam profit paradigm cuma flush kaki kecil. Kaki gajah carry forward forever. Okey tak okey nombor? Tak ada flush. Okey tak okey? Okey tak okey? Berani tak berani? Okey. Mari kita buat contoh. Kita sekarang buat contoh, ya. Okey, kita buat contoh begini. Scenario 1. Kita buat scenario 1, anda ada A dan B. Okey. Lepas tu A ada 4,000 point. Dengan ada 4,000 business value. Okey. Kanan ada 4,000. Maksimum tak lah, kawan? 4,000, ya. Okey, katakan anda punya A group ada 4,000, B group ada 4,000. Jadi 10 pack ke? Jadi 10 pack, pendapatan anda ialah 10.5% kali dengan 4,000 ini, anda akan dapat RM420. Okey, ada baki dari teman-teman sini? Sini berapa tadi? Halo, nampak ke sini?
6.000. Ini berapa ribu? Ini 4.000. Ini 6.000, ini berapa ribu? 12.000. Jadi 6.000 sehari ya. Di sebelah kanan bukan 12.000, maksudnya 6.000 dengan 12.000. Tapi kami bayar Anda 10 pay. Jadi 10 pay yang kita ada kelas ini kaki besar. Kaki besar yang carry forward 4.000.